Pedagang kaki lima di ruas Jalan Fatahillah Weru, Kabupaten Cirebon menjamur. PKL bahkan menguasai pedestrian dan kondisinya dianggap sudah sangat semrawut. Pemerintah Kecamatan Weru mengklaim akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan upaya penertiban. Selain menertibkan, pemerintah Kecamatan Weru juga berupaya untuk mengusulkan kepada pemerintah daerah guna merelokasi pedagang kaki lima. Trotoar yang dipenuhi oleh PKL ini juga dianggap memberikan dampak bagi kelancaran lalu lintas. Menurut Camat Weru Hefazi Aldahari, relokasi pedagang kaki lima membutuhkan effort yang sangat tinggi. Karena berkaitan dengan ekonomi dan UMKM masyarakat, keterlibatan banyak pihak pun dianggap perlu dilakukan agar penertiban bisa dilaksanakan. Coba kami nyurati Pol PP karena kewenangan Pol PP sih, Pak. Gitu. Sepanjang jalan ini apa? Sepanjang jalan sekitar dari lampu merah sampai Megu Gede. Itu pedagang kaki lima memang di sini tidak ada ruang sama sekali. 2 meter, 3 meter nggak ada, ada yang kosong. Semua pedagang kalau sore itu padat, sangat padat. Gitu. Kira-kira kondusif, Pak, nggak Pak, kalau dilakukan penertiban? Ya, tidak kondusif. Ya, mungkin ada apa semacam relokasi lah buat pedagang. Sementara ini, meskipun dianggap wacana tersebut dan relokasi tidak akan berlangsung kondusif, Camat Weru menilai saat ini penertiban PKL harus dilakukan karena sudah dianggap semrawut dan membuat tata wilayah tidak indah. Terlebih, trotoar atau pedestrian pun tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.